Pare-Pare ini ya, Pare-Pare ini adalah kota cinta. Pare-Pare adalah kota santri. Artinya Pare-Pare ini bisa dikatakan memiliki masyarakat yang memang homogen sebagai banyaknya orang Bugis di sini. Tetapi di situ karena dia daerah kota, memiliki juga heterogenitas cara berpikir berbeda dengan masyarakat kita di Wajo dan sebagainya. Karena di sini adalah masyarakatnya bisa saya katakan miniaturnya kota Makassar ada di sini. Nah, masyarakatnya di sini dengan modal bagaimana kita mengembangkan misalnya sektor jasa, maka masyarakatnya harus bersifat ramah kepada siapapun. Dan saya pikir masyarakat kita ini secara umum sebenarnya di wilayah manapun sama, masyarakat Bugis Makassar ini sama ramah terhadap orang. Dan saya sering turun ke lapangan, ke warkop, warkop itu ya dengar ya, namanya warkop itu kan enak tuh. Kita nggak usah kita kumpulkan secara massal dia di kantor di sebuah lapangan. Tetapi dengan warkop menyerap aspirasi. Ketekan dengan kopi itu kan banyak inspirasi yang datang. Nah, disitulah saya mendapatkan masukan-masukan dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh anak muda, dan media dan sebagainya berkumpul di warkop. Saya hadir di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pijarnews.com atau Pijar Channel, alhamdulillah kami mendapat kehormatan diterima oleh Bapak PJ Wali Kota Pare-Pare, Bapak Dr. Akbar Ali, untuk bincang-bincang singkat mengenai 8 program prioritas ya yang akan dilakukan di masa kepemimpinan Bapak. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wali? Alhamdulillah. Jadi 8 program prioritas yang akan dilakukan oleh Bapak PJ Wali Kota seperti apa sih Pak, yang kira-kira yang paling urgent dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai itu bersama masyarakat nanti? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sebagai penjabat Wali Kota Pare-Pare ya, melaksanakan tugas-tugas yang kami emban dari Bapak Presiden ya, melalui Menteri Dalam Negeri, yang berkaitan dengan 8 program prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh 170 penjabat kepala daerah yang di tahun 2023 saat sekarang ini. Nah, 8 program prioritas tersebut juga merupakan tugas daripada penjabat gubernur. Nah, tugas saya di sini adalah mengkonkretkan bagaimana 8 program prioritas tersebut untuk skup wilayah Kota Pare-Pare. Nah, salah satu yang paling utama itu adalah bagaimana menjaga stabilitas politik untuk menciptakan cipta kondisi sosial politik menjelang dan pasca nanti pelaksanaan pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, kami pemerintah Kota Pare-Pare, dan ini bukan tanggung jawab kami semata, tetapi ini adalah tanggung jawab pemerintah kota dengan segenap unsur instansi vertikal, BUMN, BUMD untuk itu, dan khususnya kepada masyarakat. Nah, bagaimana kami harus melakukan ini? Nah, kami bersinergi dengan teman-teman penyelenggara, penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu, kami pemerintah kota dengan kewenangan yang kami miliki, kami sudah menyampaikan kepada seluruh ASN dan pejabat-pejabat terkait, pertama, untuk netral dalam kedudukannya sebagai ASN. Sangat penting tuh Pak. Oh, itu sangat penting. Itu sudah diatur dalam undang-undang ASN, undang-undang kepegawaian, undang-undang kepemiluan, undang-undang pilkada, itu sangat diwanti-wanti bahwa ASN harus netral. Bukan hanya sebatas ASN, tapi seluruh perangkat yang dibayar, digaji oleh APBN maupun APBD. Itu harus mengambil posisi netral, termasuk kalau desa itu termasuk kepala desa, itu harus sifatnya netral semua. Kalau misalnya ada yang diketahuan dan sebagainya, seperti apa prosedurnya? Nah, kalau ada, masih ada ASN yang melakukan tindakan-tindakan yang menjadi sebuah larangan tersebut, maka kami pemerintah kota, saya sebagai pembina kepegawaian di Kota Pare-Pare akan menindak tegas. Dalam penindikannya tersebut, memenuhi prosedur ya.
karena pelanggaran kepemiluan, maka kami akan meminta rekomendasi dari Bawaslu. Ya. Karena Bawaslu lah yang memahami bahwa apakah pelanggaran tersebut masuk dalam pelanggaran kepemiluan terhadap ASN tersebut. Ya. Nah, setelah ditangani oleh Bawaslu, Bawaslu akan menyampaikan kepada namanya KASN untuk melaporkan komisi, ya, bahwa di Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pelanggaran, ya, terhadap undang-undang kepegawaian dan undang-undang etika aparatur sipil negara. Ya. Dari rekomendasi tersebut, nanti KASN yang menindaklanjuti menyampaikan kembali kepada kami pemerintah kota, saya khususnya sebagai pembina kepegawaian. Dari rekomendasi dari KASN itulah saya akan melaksanakan eksekusi terhadap apa yang menjadi rekomendasi daripada KASN itu. Paling beratnya apa tuh, Pak? Paling ringan? Paling beratnya bisa dicopot. Dicopot, Pak, ya. Bisa dicopot dari jabatan, ya, bisa demosi, diturunkan, ya, pangkatnya, bisa dengan hukuman ringan, ya, dapat teguran pertama, teguran kedua, dan sebagainya. Oke. Ya, dilihat dari tingkat beratnya daripada bobot sanksi yang dijatuhkan. Oke, Pak. Ya, ini program kedua selain ada pengendalian inflasi, harga kebutuhan pokok dan sebagainya, termasuk beras mungkin yang sudah agak ini naik, dan mungkin cabai dan sebagainya. Seperti apa, Pak, program yang akan dilakukan untuk menstabilkan itu, Pak? Nah, program pokok prioritas kedua yang tidak kalah penting adalah inflasi. Benar tadi sudah disampaikan bahwa inflasi ini sangat berdampak, ya, terhadap ekonomi masyarakat, ya. Apalagi kita tahu bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan sebuah terjadinya inflasi, baik itu faktor yang sifatnya skup nasional maupun skup kedaerahan. Nah, kalau khusus di Kota Parepare ini, hari ini cabai sudah menembus 80.000 per kilo, contoh salah satu. Bahkan di Kota Bekasi, hari tadi di TV, di salah satu TV itu dikatakan 120.000 per kilo. Nah, semakin pedas nih. Kami selaku pemerintah kota dengan ini bersinergi dengan sejumlah pihak, yaitu dengan beberapa daerah-daerah penyangga, daerah-daerah sekitar penghasil kayak Enrekan, Baru, Pinrana, sama ini, kita melaksanakan koordinasi untuk bagaimana pendistribusian komoditi itu masuk ke wilayah Parepare. Yang kedua adalah melaksanakan identifikasi permasalahan di wilayah-wilayah kecamatan dan sebagainya, dan khususnya pasar-pasar, kita laksanakan pasar murah dan sebagainya yang apa setiap saat, dan kita tempatkan di spot-spot daerah-daerah yang memiliki wilayah tingkat kemiskinan tinggi maupun yang nirpur, artinya yang mendekati kemiskinan. Ketika mereka ada gejolak naik BBM atau dan sebagainya, contoh misalnya, langsung turun jadi miskin dia. Ya, maka kelompok-kelompok inilah yang kita sasar, biar tidak terjadi dampak inflasi terkena oleh mereka. Oke, iya. Terus ini yang ketiga selain, Pak, penanganan stunting dan gizi buruk. Nah, apa ya? Seperti apa, Pak, strateginya nih, Pak, untuk Prioritas ketiga adalah stunting dan gizi buruk. Betul sekali. Karena kita melihat ini adalah merupakan upaya bagaimana kita mendapatkan generasi-generasi muda ke depan yang memiliki kesehatan yang baik dan sebagainya. Oleh karena itu, stunting ini sangat menjadi fokus perhatian pemerintah kita sekarang ini. Nah, salah satunya adalah beberapa langkah yang harus kita melakukan pencermatan data informasi, mulai daripada di saat mulai berapa jumlah yang memiliki usia untuk menikah, itu harus tercatat itu. Berapa pernikahan yang terjadi dalam setiap tahunnya, dan berapa kelahiran anak yang terjadi, kemudian bagaimana penanganan ibu hamil, kemudian bagaimana perawatan bayi-bayi yang ini, nah, dan bagaimana misalnya kandungan yang usia risiko tinggi. Nah, ini harus terdata dengan baik semua nih. Dengan data yang baik akan kami dapatkan informasi yang baik untuk penanganannya. Oleh karena itu, seluruh unsur komponen yang saya miliki bersama dengan masyarakat, bahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan, PKK, Dharma Wanita, Persit, dan sebagainya ini, kita minta dukungan untuk melaksanakan
program-program kegiatan dalam rangka penanganan stunting, ya. Termasuk kelompok-kelompok dunia usaha untuk misalnya mengambil anak angkat, ya. Kemudian memberikan suplai gizi, ya. Kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pendataan ini apa kebutuhan, apakah telur misalnya kita, ya. Support dan sebagainya, dan termasuk memberikan pendidikan kepada ibu hamil, termasuk juga pengantin-pengantin muda harus kita berikan sudah di edukasi kesehatan, ya, ya. Bagaimana nanti kelak kalau dia sudah melahirkan dan sebagainya, ya, ya, ya. Dan perlu dicatat bahwa Parepare ini adalah merupakan wilayah yang banyak sekali masyarakat di sini dari daerah-daerah Pinrang, Sidrap, Wajo, beberapa daerah itu datang ke Parepare untuk penanganan terkait medis, misalnya untuk melahirkan, misalnya datang, ya. Ke sini. Oh, ya. Makanya di Parepare ini tingkat kelahiran itu sangat tinggi, ya, ya. Dari sampai dari Kalimantan itu datangnya ke Parepare. Luar biasa, Pak, ya. Parepare. Sehingga jumlah kelahiran di Parepare ini setahunnya biasanya sampai 7-8 ribu, ya. Itu sampai sekarang ini sampai 15 ribu, karena tadi ini dari daerah yang dari luar ini datang di sini, ya, ya, apa, ya. Mendapatkan pelayanan. Betul, betul, betul. Lahiran. Ya. Ini lagi yang keempat, Pak, ini pengentasan kemiskinan ekstrim. Ya, ya. Kadang-kadang seperti, apakah masih ada banyak ada warga miskin di Kota Parepare, di tengah kota dan sebagainya. Data tahun 2022 dari BPS itu masih ada 8.010 jiwa. Saya nggak tahu dari 2023 seperti apa penanganannya, Pak, apalagi misalnya yang dianggap ekstrim. Ya. Jadi penanganannya ini adalah kami bersama dengan teman-teman di apa dinas apa yang menangani terkait dinas sosial, iya. Dan sebagainya untuk memberikan informasi kelompok-kelompok mana masyarakat yang terkena ekstrim, apa kebutuhan yang dia mereka harapkan, iya. Apakah mereka namanya betul-betul namanya miskin struktural, ya, atau memang dalam kondisi miskin. Kalau miskin struktural itu memang ya dari turun temurun, ya. Nah, kita melihat masyarakat mana yang masih bisa diberdayakan, ya, ya. Apa kebutuhan, apa keterampilan yang dimiliki. Nah, inilah kita pemerintah kota mensupport daripada melalui program-program mensupport apa kebutuhan mereka. Ya. Apakah dia memiliki skill dan sebagainya? Itu akan diberikan. Nah, itulah yang diberikan. Ya. Kami banyak memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan itu bahwa kita harus memberikan mereka apa kemampuan kerajinan, ya. Peralatan dan sebagainya. Bersama kami DPRD melalui pokok-pokok pikiran dari DPRD, okay. Inilah yang menjadi bagian dari program kegiatan kami untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oke. Okay. Ya. Ya. Ketahanan dan kedaulatan pangan seperti apa ini kan menjelang, apalagi Pak, seperti apa, apalagi Parepare ini termasuk dekat dengan IKN nanti, yeah. Ceritanya juga pasti menyemal menjadi apa ya salah satu penyangga juga, yeah. Untuk ibu kota negara yang dekat dengan nanti. Seperti apa, Pak, penanganan itu? Ya, yeah. Memang Parepare ini artinya memiliki kelebihannya, yeah. Kelebihan dalam artian bahwa dia letaknya menjadi sebuah daerah yang tidak terlalu jauh dengan IKN, wilayah Kalimantan. Kalau bahkan ditempuh itu, ya, kita berangkat jam 2 siang, sudah tiba pagi di Kalimantan. Nah, bonus ini harus kita maksimalkan. Khususnya tadi saya sudah katakan bahwa Parepare ini adalah tempatnya harusnya berkumpulnya komoditi. Ya. Komoditi inilah yang akan menjadi bagian yang harus Parepare menjadi pusat pendistribusian komoditi itu sampai ke Kalimantan. Ya. Nah, kami sampai saat ini sudah melaksanakan koordinasi dengan teman-teman di Pelindo, ya. Untuk menjadikan Parepare ini sebagai sentral untuk apa penampungan komoditas untuk didistribusikan. Dan maka, ya. Dengan itu maka ketahanan pangan juga di Parepare ini bisa terjaga. Karena kita ini kan tidak punya sumber natura, sumber lahan dan sebagainya. Makanya kita hanya bergerak di sektor jasa. Jasa, betul-betul. Nah, ini Pak, Konami nih, saya lihat. Kemudahan pelayanan publik dan investasi. Nah, yeah. Pak, seperti apa, Pak, itu gambarannya? Nah, untuk kemudahan pelayanan publik, kami punya mall pelayanan publik, ya. Yeah.
pokoknya one stop one service ya, itu banyak semua masyarakat yang sudah semua merasakan. Masyarakat seluruh unsur pelayanan yang dia butuhkan baik sifatnya administrasi maupun non administrasi itu dengan di mall pelayanan publik itu sudah bisa terlayani dengan baik ya. Yang di depan pantai itu ya, ya. Betul, saya pernah ke sana, Pak. Nah di situ kita semua apa semua SKPD yang memberikan unsur pelayanan langsung kepada masyarakat termasuk instansi vertikal tuh. Ada semua di sana ya. Kemudian kita berikan pelayanan kepada masyarakat secepat mungkin ya, secepat mungkin. Artinya jangan pernah lagi kita orientasi bagaimana kalau bisa di perlama kamu kenapa dipermudah. Sekarang orientasinya seperti itu. Orientasinya harus diubah ya, Pak. Orientasi masyarakat pemerintah kalau perlu harus jemput bola terhadap pelayanan masyarakat itu. Ya. Soal investasi, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Investasi yang bisa ini terbuka peluang gitu. Ya, pertama ada dua bagi saya. Bagaimana investasi khususnya kelompok UMKM dan kelompok industri besar, perdagangan yang berskup skala besar. Di UMKM ini misalnya kami minta kepada seluruh anak-anak muda sekarang ini untuk memiliki kreativitas. Kita berikan ruang kreativitas karena dari ruang kreativitas ini akan muncul sebuah inovasi-inovasi. Inovasi apa? Inovasi untuk melakukan hal-hal yang sekarang sudah menjadi sebuah kekinian. Bagaimana mereka menjadi misalnya fotografer yang profesional itu kemarin kita laksanakan tuh. Oh, siap. Untuk menggerakkan penggiat UMKM, bagaimana melakukan packing terhadap produk-produk itu seindah mungkin. Lebih bagus, seperti lebih sebaya lebih bagus biar memiliki nilai komoditi yang lebih tinggi gitu. Nah, termasuk ya sekarang kita ajari anak-anak bagaimana membuat sebuah konten-konten yang kreatif ya. Dan sebagainya. Nah, untuk investasi yang skala besar itu, kita berharap bahwa kita pemerintah Kota Parepare memiliki sejumlah aset pemerintah yang kedepannya perlu kita kembangkan, kita gerakkan. Ya, kita gerakkan dalam artinya bagaimana aset ini bisa mendapatkan menjadi pundi-pundi untuk menghasilkan PAD. Nah, saya katakan bahwa Parepare harus berbenah. Kita ini daerah pelintasan. Kita kalau Parepare berbenah, maka pasar Parepare itu sudah di mengakomodir 12 sampai 13 kabupaten kota. Pasar kita dari mana? Sulawesi Barat sudah 5 kabupaten kota. Mereka yang pesawat penerbangan memuju Makassar dan memuju Jakarta ini kan belum stabil. Iya. Akhirnya apa mereka? Mereka Makassar. Ini teman-teman kita dari Sulawesi Barat masih melintas menggunakan kendaraan. Iya. Maka Parepare adalah tempatnya mereka lapar, haus, mengantuk, mau minum, mau tidur. Iya. Maka apa yang kita lakukan? Sarana restoran harus bagus, kafenya harus bagus. Iya. Hotelnya harus bagus, hiburannya harus bagus, karena di sinilah tempat pusatnya semua nih. Jasanya ya. Jasanya ada di sini. Nah, inilah kesyukuran ada Parepare. Tapi itu harus betul-betul kita memaksimalkan potensi-potensi itu. Oke. Okay. Nah. Ya, Pak Wali yang ketujuh nih, Pak Wali. Sinergi program prioritas nasional dan daerah. Ini kan memang kadang-kadang seperti apa ya? Mudah-mudahan Parepare bisa melaksanakan itu gimana ya? Kalau sinergi prioritas ini memang karena kita kan di pusat sampai provinsi dan kabupaten kota memang sudah ada siklus perencanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang itu sampai ke pemerintah daerah, bahkan kita sampai ke RKP, rencana kerja perangkat pemerintah daerah itu sudah berjalan semua. Terlebih lagi ya tadi saya katakan program prioritas kita sebagai pejabat ini kan tidak punya membawa visi misi sama dengan kepala daerah yang dipilih secara elektoral. Nah, tapi sebagai penjabat program visi yang sudah ada di pusat. Di pusat itu 8 program itu dikonkretkan untuk wilayah Sulawesi Selatan dan kami konkretkan untuk wilayah Kota Parepare. Oke. Yang ke-8, Pak, stabilitas sosial, politik, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum ini kan menjelang pemilu seperti apa sih bisa politik itu menyejukkan dan sebagainya. Ya, seperti apa?
Kami ini apa mendapatkan dukungan dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat ya. Kita gaungkan kemana-mana, ke masjid-masjid, ke sarana pendidikan, ke ormas, ke dunia usaha. Bahwa mari kita masyarakat Kota Parepare, silakan kawan-kawan berbeda baju, berbeda pilihan, berbeda pemikiran politik. Tetapi namanya nilai kekerabatan, nilai persatuan, nilai toleransi itu tidak pernah lepas. Ya, harus tetap bersinergi, bersatu, bersaudara. Oke. Kalau bahasa Bugis itu sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ikut. Sipaka enggak? Oh iya, sipaku, harus itu selalu. Jadi nikmati suasana demokrasi, pesta demokrasi ini dengan gembira, senang. Tetapi ketika demokrasi ada kebebasan. Kebebasan yang mana? Adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya apa? Silakan punya pikiran politik tadi. Pemikiran pilihan masing-masing. Mau mendukung si A, si B, si C, dan silakan. Tetapi di luar TPS dan sebagainya, kita semua anak bangsa. Kita semua bersaudara, kita semua warga Parepare yang harus sama-sama pemikirannya bersatu untuk memajukan Parepare ini. Oke, ya terima kasih banyak Pak Wali telah memberikan gambaran tentang 8. Ini bincang-bincang santai nih Pak Wali. Aktivitas ini kan setelah menjabat ini saya lihat sibuk sekali nih, banyak kegiatan-kegiatan saya lihat, bahkan sering turun ke lapangan gitu kan. Apa tuh kira selama hampir 2-3 pekan Pak Wali, kira apa yang unik nih dari ini kan dari pemerintah pusat, walaupun mungkin putra daerah Kabupaten Sidrap dan mungkin banyak keluarga di Kota Parepare, apa yang unik nih dari Kota Parepare ini Pak Wali? Parepare ini ya, Parepare ini adalah kota cinta. Parepare adalah kota santri. Artinya Parepare ini bisa dikatakan memiliki masyarakat yang memang homogen sebagai banyaknya orang Bugis di sini. Tetapi di situ karena dia daerah kota, memiliki juga heterogenitas cara berpikir berbeda dengan masyarakat kita di Wajo dan sebagainya. Karena di sini adalah masyarakatnya bisa saya katakan miniaturnya Kota Makassar ada di sini. Nah, masyarakatnya di sini dengan modal bagaimana kita mengembangkan misalnya sektor jasa, maka masyarakatnya harus bersifat ramah kepada siapapun. Dan saya pikir masyarakat kita ini secara umum sebenarnya di wilayah manapun sama, masyarakat Bugis Makassar ini sama ramah terhadap orang. Dan saya sering turun ke lapangan, ke warkop itu ya dengar ya, namanya warkop itu kan enak tuh. Kita nggak usah kita kumpulkan secara massal dia di kantor di sebuah lapangan. Tetapi dengan warkop, menyerap aspirasi. Ketekan dengan kopi itu kan banyak inspirasi yang datang. Nah, disitulah saya mendapatkan masukan-masukan dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh anak muda, dan media dan sebagainya berkumpul di warkop. Saya hadir di situ untuk bercengkrama mendapatkan masukan ke mereka. Dengan masukan mereka, maka memperkaya hasanah berpikir saya untuk membuat sebuah kebijakan. Terakhir Pak Wali, ini harapannya ke depan Pak Wali, apalagi ini menjelang pemilu ya, yang semakin hari semakin dekat dan itu mungkin tensinya semakin mudah-mudahan sejuk ya. Kira-kira seperti apa Pak harapannya ke depan, dan termasuk bagaimana ini kan musim penghujan juga. Apa tuh ada kesan sebagian mungkin masyarakat sudah peduli ya, tapi sebagian yang lainnya membuang sampahnya bukan di tempat sampah tapi di luar tempat sampah, bahkan di got gitu. Jadi sehingga kalau hanya mengandalkan pemerintah dan BLH dan sebagainya itu kan mungkin kesulitan karena ini banyak. Jadi seperti apa kira-kira Pak Wali yang harapannya Pak? Baik, terima kasih ya. Harapan saya sebagai pemerintah kota bahwa betul tadi disampaikan bahwa pekerjaan ini ya tidak semata-mata hanya tugas daripada pemerintah. Tetapi bisa saya katakan 90% ya kontribusinya itu adalah dari masyarakat. Sebagaimanapun pemerintah berbuat menggelontorkan uang sebanyak apapun, program sebanyak apapun, tetapi ketika tidak ditopang oleh kesadaran masyarakat dan semua pihak, maka niscaya program pemerintah itu bisa tidak akan bisa berjalan sama maksimal. Karena memang kami berharaplah pemerintah yang memiliki kesadaran untuk itu. Budaya-budaya yang kelasiman selama ini buang sampah di sembarang tempat,
punya mindset berpikir bahwa nanti pemerintah yang menyelesaikan dan sebagainya, itu sudah ditinggalkan. Yeah. Artinya mari kita dengan budaya kita, budaya bersih kita, untuk senantiasa mendukung program pemerintah, yeah, bersama-sama pemerintah. Yeah. Membuang sampah di pada tempatnya saja, itu adalah andil besar dalam pembangunan. Yeah. Ya, mungkin kecil, ya, dengan sadar kita membuang sampah, tapi itu bagi kami dari pemerintah itu sebuah andil besar masyarakat terhadap pemerintah. Ya, artinya kalau tidak mampu membersihkan, jangan mengotori. Ya, jangan mengotori, betul sekali. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan lagi Pak Wali kepada pemirsa Pijar Channel. Ya, ya, kepada apa rekan-rekan pemirsa Pijar Channel, bahwa mari kita jadikan suasana yang sekarang ini masuk dalam tahapan pelaksanaan pemilu, dan insya Allah ke depan kita pilkada, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan baik, kita diberikan keleluasaan menyampaikan pendapat dan sebagainya, tetapi ingat, ya, demokrasi yang kita junjung adalah demokrasi yang bermartabat, ya, ya, demokrasi yang bermartabat, yang sangat menjunjung nilai-nilai budaya luhur masyarakat Sulawesi, yaitu tadi sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Iya. Mari kita saling menghargai, ya, saling antara satu dan yang lainnya harus saling segan, dan mari kita saling yang satunya sopan dan santun dalam bersikap dalam melaksanakan aspirasi kita. Oke, terima kasih banyak, ya, ini Pak Wapen. Ya, demikian wawancara dan bincang singkat kami dengan Bapak Penjabat Wali Kota Parepare. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.